Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau sharing dikit tentang ini surat dari Google AdSense. Alhamdulillah saya udah dapat. Ini dikirim ke Solo di rumah. Alhamdulillah selama saya pelatihan di Jakarta, ternyata saya dikirimi surat ini. Ini prosesnya lama banget guys. Dari bulan Desember kalau nggak salah Desember 2019 dan ini bulan Maret baru saya dapet ini aja belum saya buka nih. Ini tuh kalau dari review dari orang-orang yang udah saya tonton, ini tuh isinya pin verifikasi untuk nantinya ngirim duit AdSense-nya ke rekening. Nah, ini mungkin saya mau sharing sedikit tentang history AdSense saya dari tahun ke tahun ya guys ya. Nah ini guys datanya yang udah saya buat, cuman sebelum masuk ke AdSense ini saya mau sharing aja tentang perkembangan channel saya dari tahun 2018 19 sampai 2020. Ini saya nggak urut sih sebenarnya bulan ini, ada Oktober, November, Desember, terus loncat langsung Juni 2019 nih. Kelihatan ya. Jadi pertama channel yang saya data itu subscribernya dari mulai 134 dan total viewersnya itu 7.600-an. Dari total semua video yang udah saya upload tuh 101. Lalu berkembang, alhamdulillah. Walaupun emang selisihnya cuma 400, ini bahkan satu bulan cuma 131. Nah ini naiknya bisa sampai 2100 karena Desember ke Juni kan jaraknya jauh guys. 2018 ke 2019, jadi emang ya masih tergolong kecil lah selisihnya kan. Yang terbesar mana ya kalau dalam hitungan satu bulan, mungkin saya ini September Desember nganu ya, Oktober November ngelewatin dua bulan ya. Nah ini saya kelewatan nih untuk bulan Januari dan Februari, makanya datanya kosong. Jadi bulan Maret ini saya selisihkan dengan bulan Desember 2019, makanya selisihnya tuh 1.200, persentasenya cuman sedikit sih, tapi viewersnya lumayan, nambah 33.000, tapi masih tergolong kecil lah ya, cuman apa ya, Januari Februari cuman ngelompat 2 bulan, pertambahan viewersnya 33.000, jadi sedikit sih kalau menurut saya. Dengan total video yang saya upload dari bulan Desember itu 400. Bulan Maret 454. Jadi ada penambahan video sebanyak 54. Nah ini di AdSense-nya guys. Ini dari, kalau AdSense kan bisa dilihat dari website Google AdSense. Jadi per bulan bisa didata. Jadi pertama saya dapat AdSense-nya tuh dari tahun 2019. Setahun baru datanya mulai ada bulan Januari yaitu 3,01 dolar, Februari juga masih sama, lalu Maret ada perkembangan alhamdulillah naik, terus ini ada naik penaik. Nah ini April ke Mei dikit banget nih, saya lupa kenapa. Nah ini Juni Juli saya sempat dapat kasus masalah klik yang apa gitu ya, saya hampir lupa, tapi saya udah ada buat kontennya sih, makanya Juni Juli ini saya ya mau nggak mau nggak ada kenaikan, tapi alhamdulillah kasusnya selesai di bulan Agustus ada kenaikan, Agustus September, lalu ini nih drastis sekali ini alhamdulillah nih. Bulan Oktobernya nih sebanyak 6 dolar, terus di bulan November 5, November ke Desember ada kenaikan 6,
Nah, Desember ke Januari, dikit nih, kenaikannya cuma 2,55 dolar. Persentasenya hanya 8%. Nah, kalau di kurs dalam rupiah, 30,45 dolar ini, sebentar. Nah, ini guys, menurut kurs dolar ke rupiah tanggal 5 Maret, 30,45 dolar itu sebanyak 433.251 sekian. Jadi otomatis AdSense saya ini belum bisa di cairkan karena ada ambang batas 100 dolar itu. 100 dolar itu kan 1,3 ya. Kurang lebihnya segitu. Jadi ya nggak apa-apalah. Sabar-sabar dulu. Ya, ya. Ya, ini kembali ke apa ya? Apresiasi ke teman-teman yang udah sempat berkunjung ke channel saya, yang udah nonton, yang udah subscribe, dan jangan lupa itu ada konten giveaway, boleh teman-teman ikut aja, klik video-video sebelumnya, ada, saya ada buat konten giveaway. Jadi nggak lupa saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini, udah subscribe, udah like, dan saya seneng sih kalau ada komen di bawah, jadi kita bisa saling kenal, bisa diskusi, syukur-syukur nanti ada apa ya, komunitasnya gitu ya. Ada komunitas mungkin di WhatsApp, jadi kan seru tuh. Jadi bisa saling berbagi info gitu ya. Saya juga masih pemula, masih banyak belajar juga. Jadi barangkali ada ilmu yang baru dari teman-teman bisa saya aplikasi ke channel YouTube saya, terus begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin itu aja vlog sharing saya tentang ini surat Google AdSense-nya. Masih 30,45 dolar dan itu masih 1 tahun. Mudah-mudahan sih di tahun ini saya bisa tembus 100 ya, biar setidaknya saya pengen ngerasain namanya gajian dari YouTube. Oke, makasih udah menonton. Jangan lupa di like, share juga di bawah, share komen untuk diskusi. Dan jangan lupa yang pasti subscribe. Terima kasih.